Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naquib bin Amat. Saya merupakan founder kepada Abah Kaspa yang terletak di Kuala Terengganu. Niche bisnes saya adalah car wash and detailing. Tapi actually saya belajar di Yaman sebelum ni. Okey, lepas saya balik di Yaman, saya terpaksa balik sebab ayah saya meninggal. Jadi saya terpaksa balik ke Malaysia. Saya start register supplier tahun 2019 dan saya baru renew untuk supplier yang tahun kedua. Saya join supplier sebab saya nak lebih nampak hala tuju saya punya bisnes dan saya nak kemaskan dari segi saya punya leadership, sistem dan marketing. Bagi saya banyaklah. Yang paling ketara sekali bila saya join supplier ni, saya nampak perubahan dari segi leadership saya, dari segi campaign marketing saya lebih jelas, lepas tu lebih confident lah dengan brand kita. Untuk tahun 2020 ni, kita dah ada team management, kita dah ada HR, kita dah ada finance, kita dah ada admin, kita dah ada customer service, kita dah ada quality exec. Jadi untuk team management, kita dah build up dan insyaAllah kita akan groomkan lagi diorang untuk next level lah insyaAllah. Dulu saya bermula dengan saya punya adik dan bekerja lah masa tu. Lepas tu saya pernah buat 4 bisnes dalam masa satu hari lah. Saya pernah jual jus jambu tengah hari, saya pernah jual burger, saya pernah dalam masa sama saya buka kedai telefon dan saya buka bisnes car wash dalam masa satu hari tu. Sebelum ni, saya ada mindset atau mentality bila kita buat banyak bisnes, kewangan kita lagi bagus, kita punya masa lagi bagus, kita ingat macam tu lah. Tapi rupanya, sangkaan saya sangat meleset sebab ni lagi saya banyak tak ada masa, lagi saya banyak habis duit, buang tenaga. Jadi saya bila saya fokus tu, banyak sangat perubahan. Bila saya fokus satu benda tu, kita lebih kita tahu kita nak strengthenkan kat mana kita punya strategi. Saya ada perjuangan saya daripada dulu sebab biasanya bagi orang, bila bisnes car wash ni bagi orang, hanya bisnes tu berjalan dan bagi diorang bisnes car wash ni tak ada masa depan. Jadi Alhamdulillah hari ni saya cuba buktikan yang bisnes car wash ni pun boleh pergi jauh. Untuk tahun 2019 tak silap saya dalam 500 ribu lebih dan tahun 2020 1 million lah insyaAllah. Dr. Azizan banyak bantu saya dari segi leadership, direction saya, dari segi marketing, branding, team alignment, sangat banyak bagi saya lah. Jadi kalau Dr. Azizan tengok, saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Azizan. Saya tak tahu nak cakap macam mana dekat Dr. Azizan. InsyaAllah tahun 2021 saya akan start masuk Titan. InsyaAllah doakan saya. InsyaAllah.